Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi kasasi yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi Edi dalam kasus korupsi ekspor benih lobster. Jaksa KPK tentu segera menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan alasan yang diajukan oleh terdakwa dimaksud. Kami meyakini independensi dan profesionalitas dari majelis hakim di tingkat Mahkamah Agung ini yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Edi Prabowo mengajukan kasasi atas vonis kurungan 9 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor DKI Jakarta. Vonis ini lebih berat dibandingkan vonis yang diterima Edi sebelum mengajukan banding, yaitu 5 tahun penjara. Ia terbukti bersalah menerima suap 25,7 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih lobster. Tim Liputan iNews melaporkan.